Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro 22 Channel. Di kesempatan video kali ini guys, saya sedang berada di kawasan Senen Jakarta Pusat, tepatnya di Pusat Grosir Senen Jaya. Seperti apa keramaian yang ada di Pusat Grosir Senen Jaya ini? Terus tonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe tetap di Bipro 22 Channel. Oke guys, saat ini saya sudah di halaman parkir Pusat Grosir Senen Jaya Blok 4 dan Blok 5. Sekarang kita akan coba menyelusuri toko-toko yang ada di Pusat Grosir Senen Jaya ini guys ya. Oke, sekarang saya sudah berada di lantai dasar Pusat Grosir Senen Jaya guys. Dan di lantai dasar ini kita melihat banyak sekali toko-toko kacamata, jam tangan yang dijual secara eceran ataupun grosir ya. Jadi buat kalian yang mau berbelanja kacamata, jam tangan, tas dan lain-lain, silakan langsung datang ke Pusat Grosir Senen Jaya karena di sini penjualannya bisa eceran dan secara grosir ya guys ya. Sekarang kita akan coba telusuri yang ada di lantai dasar ini. Ada beberapa toko yang tutup, mungkin karena ini saya datang pas hari Minggu ya guys ya. Tapi banyak yang tetap buka dan terlihat dalam video saya ini toko-toko kacamata ya guys yang bisa kalian dapatkan di sini, berbagai macam model kacamata. Dan di lantai dasar ini cukup ramai guys. Di sini juga selain jam tangan, kacamata, tas, di sini juga sedang ada penjualan baju-baju guys ya, baju pria dan wanita yang sudah dibanderol dengan harga tertentu dari 35.000 rata-rata, dan ini cukup ramai di lantai dasar ini. Masih di lantai dasar blok C ya guys ya. Aksesoris jam tangan guys, berbagai macam jam tangan yang dijual secara grosir maupun eceran. Sekarang kita akan coba naik satu lantai ke atas ya, menuju ke lantai satu. Kita sudah tiba di lantai satu di Pusat Grosir Senen Jaya ini. Nampak begitu ramai mereka yang berbelanja berbagai macam jenis kacamata secara ecer maupun grosir. Tapi mau dipastikan di sini mereka yang datang itu para pembeli yang membeli secara grosir untuk dijual kembali ke daerah mereka masing-masing ya guys ya. Sekarang kita akan lihat di sini di blok B5 lantai 1. Di lantai 1 ini juga selain berbagai macam kacamata, jam, di sini juga masih ada outlet yang menjual berbagai macam topi, celana, jeans dan lain-lain ya guys ya. Dan ini cukup ramai. Masih di blok B lantai 1. Di sana ada jam dinding dan berbagai macam jam tangan beraneka merek dan bentuk tentunya. Nah, ini dia Pusat Grosir
kacamata yang ada di blok 4 lantai 1. Masih di blok 4 lantai 1, guys. Di sini juga ada Esteller 77 buat kalian yang mau sekedar istirahat untuk makan. Banyak sekali model-model kacamata yang bisa kalian dapatkan di sini secara eceran ataupun grosir. Di sini juga ada yang menjual aksesoris cincin, gelang, dan lain-lain ya guys ya. Dan sekarang kita akan coba naik satu lantai lagi. Dari lantai satu ini menuju ke lantai dua. Dan ini sepertinya eskalatornya tidak jalan. Jadi kita harus naik ya guys ya. Kita sudah tiba di lantai dua di blok 4 ini. Dan di sini juga ada pedagang yang menjual berbagai macam pakaian. Dan di sana juga ada tas. Di sini berbagai macam tas, guys, di lantai dua ini. Dari tas-tas kecil sampai koper. Berbagai macam aksesoris di sini. Nah, buat kalian yang mau cari berbagai macam tas dan koper, guys, di lantai dua ini cukup banyak. Ini cukup ramai yang beli di sini. Masih di blok 4 lantai 2. Masih banyak penjual-penjual tas di sini, guys. Kacamata. Nah, ini cukup besar di sini. Cukup luas untuk pedagang yang menjual berbagai macam jenis tas, koper, dan lain-lain. Ada juga harga yang sedang diobral di sini. Buat yang cari tali pinggang. Banyak beberapa outlet yang tutup atau mungkin karena hari Minggu pada saat saya datang ke sini. Oke, dari lantai 2 sekarang kita akan menuju ke lantai berikutnya, itu lantai 3. Kita sudah tiba di lantai 3 pusat grosir Senen Jaya, dan di sini banyak yang menjual tas-tas ya guys ya di lantai. Ini dia. Di blok 4 lantai 3 ini hampir rata-rata penjualan atau pedagang yang menjual berbagai macam jenis tas. Seperti yang kalian lihat dalam video saya. Cukup ramai ya guys ya di lantai 3 ini. Pedagang yang menjual di sini sampai di lantai-lantainya mereka menggelar dagangan mereka. Berbagai macam jenis tas dari yang kecil sampai yang besar. Nah di sepanjang lorong ini guys, berbagai macam jenis tas bisa kalian dapatkan di sini. Sedang ada obral sepatu Rp100.000. Dan menuju ke lantai atas itu sepertinya sudah tidak ada pedagang yang ada di lantai sana.
Itu seperti menuju ke parkiran atau kemana ya guys. Jadi kita tidak menuju lagi ke lantai atas. Kita akan turun kembali dari lantai 3 ini. Kita akan kembali turun ke lantai 2. Oke guys, sekian video dari saya kali ini melihat suasana dan keramaian yang ada di pusat grosir Senen Jaya. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya, tentunya tetap di Bipro 22 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.